Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya kawan-kawan, ayam itu leot karena biasanya pembesarannya itu ada di dalam box, jadi kurang gerakan, kurang umbaran. Jadi untuk penyembuhan ayam yang leot atau kuda-kudanya kurang kuat itu dapat dibilang juga cukup sulit. Sebenarnya bukan penyembuhan, tapi gimana ya, kita benahi sistem rawatan kita seperti itu. Kalau di kandang Prabu Farm, alhamdulillah untuk pembesaran ayamnya itu dari usia 3 bulan sampai usia siap abar ya 8 bulanan itu full umbar. Jadi kuda-kudanya sudah kuat. Dia biasa lari sana sini, biasa lompat-lompat seperti itu. Jadi jarang sekali ketika kita abar ayam itu leot, karena memang tulangannya padat, ototnya juga udah kenceng seperti itu. Dengan pola rawatan sistem umbaran, insya Allah ayam tidak leot. Tapi kalau udah besarnya di box, pasti kuda-kudanya kurang bagus, mukul jatuh seperti itu, dan juga kakinya pasti leot. Nah di situ ya kawan-kawan, jadi kalau mau diobati ya obat nggak bisa, kita terapi, jadi kita benahi sistem rawatannya di umbar seperti itu. Jadi nanti akan otot akan kuat, tulangan juga akan kuat, akan padat. Ya walaupun untuk sistem umbaran ayam itu besarnya agak lambat, ibarat 7 bulan kalau di box itu udah besar, bulunya udah bisa tuntas. Kalau di umbar mungkin 7 bulan masih trondol-trondol seperti itu, atau belum full bulunya, kadang badannya agak tidak begitu besar tapi singset kawan-kawan. Jadi keunggulannya di situ, agak molor sedikit nggak masalah, cuma kualitas ayamnya pasti lebih bagus, kuda-kudanya kuat dan tidak leot. Oke, seperti itu kawan-kawan, semoga yang singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.